Ramai-ramai di kalangan kita ni, inilah kita dah besar seumur ni, ano tak tahu nak buat apa apabila ayah mak mati. Tak tahu nak buat apa. Sehingga orang itu nanti luar. Sejak itu nanti luar. Nanti apa nanti nak usung. La ilaha illallah. Mak kita mati, ayah kita mati. Tak boleh nak buat benda lain, mari semaya. Akak takbir, 4 kali takbir. Baca Fatihah, selawat, doa. Banyak tu. Tak payah. Tak suruh nanti lah. Pitu luar ni. Nah. Ataupun mari nak nanti, duk pitu tu nanti nak bagi. Nak bagi berah. Nak bagi duit. Hak tu tak apalah kita nak sedekah niat. Sedekah ikhlas sungguh. Untuk ayah, untuk orang mati. Tapi kita baca Fatihah, kita doa dengan Allah masa semaya-mayanya. Hak tu lebih aula dan afdal lagi. Kita sebagai anak ni. La ilaha illallah. Hal ini kita nak galak semua ni. Kita pakat mayalah maya-maya. Jangan jadi payah semaya-maya ni. Maya-maya tak ada maya baca Fatihah, selawat, doa. Hanya tu tiga tu, 4 kali buat. 3 kali tak 4 kali takbir. Selamat gitu. Tak saya jadi TMA, tak panah jadi TMA, tak apalah suruh TMA jadi TMA, tak apa lagi. Tapi kita jangan duk nanti nak bagi berah yo duk pitu ataupun nak nanti usung. Sayanya. Jadi kalaulah kita untuk sewi orang panggil lakoh-lakoh anak kita ataupun lakoh kita sikit lagi ni jadi supaya lepas-lepas dah, kita kena ajar anak learning dah. Anak kita, cucu kita learning kena ajar dah. Dan ajar di samping kita, ajar diri kita. Ajar diri kita wirti semayang mayak ni, jangan dia jadi payah. Aku tak ada yang tak lebar, lepas semayang mayak. Tak kena nanti tak lebar. Tak kena nanti tak lebar ni. Saya nak galak semua lah ni. Tak ada kira lah. Hati ni orang nak semaya mayak, tak ada masalah pun semaya mayak. Maya rumah. Sudah mandi pun nak semaya, semaya. Kerana hak ni lah hak yang kita boleh buat untuk orang hak kita saya. Dia nak tinggal lagi kita. Maksud tinggal bukan sebetar, bukan 2 hari. Tinggal lagi sama-sama. Bukan seorang kata kita ni untuk gali liat, gali lehat, gali lubai kubur. Lepas tu nanti tak patut. Kamu-kamu suruh dia membaca talking, baca Fatihah, ngatik klik. Sudah. Kita tak say. Hak, lepas pada ni kita tak say. Kita tak say lagu tu. Kerana kita mati esok, kita lalui anak kita tu buat pada kita. Supaya kita buat pada ayah ibu kita, hak kita sayang. Nak tak situ kita hari ni. Kita mati esok, kita tak sewi anak kita buat ataupun kita nak suruh anak kita buat supaya kita buat ke ayah ibu kita masa dia mati. Jadi hari ini orang yang ada ayah ada ibu, ha buat dulu biar anak tengok. Mak buat dulu. Cik buat, ayah buat dulu, cik buat dulu, anak dia belakang tengok. Cik pergi aku nak buat lagu ni, ayah buat lagu ni. Kerana ayah dengan mak ni adalah orang panggil tauladan yang utama anak-anak cucu-cucunya nak tiru. Kalau ayah tu dok mari sejik sama, dia akan menarik di hari ni anak tak usah mari lagi sejik. Tapi dia akan rasa kata satu hari ayah kun semua ke sejik. Dia akan menarik. Ada perasaan tu dalam hati. Walaupun anak yang nak degil hari ni nak degil, tapi dia tengok selalu dia tengok ayah yang dia sejik, dia sejik. Atau sebenarnya anak dia sejik, ayah tak pergi. La ilaha tak mau pakat-pakat tarik dah, pakat-pakat tarik, pakat-pakat cebai, pakat-pakat heret supaya kita hajar anak cucu kita buat perkara-perkara yang baik. Lebih-lebih lagi anak mati ni supaya hadis ni royak ni, aku pembela mati mutaliku dilihat dah membacalah bismillah ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah. Kamu baca tu. Tak nak payah ni bismillah wa ala millati rasulillah. 5 kelima. Bismillah wa ala millati rasulillah. Ayah kita, anak kita, cik bapak, dara, bacalah ni. Pasti kita kamu. Dia ni pesan aku mana? Summa aqra ida ra'si kama dia mengkejak mengkemah molek di kepalaku bi Fatihatil Baqarah wa qatiha. Bacalah.
surah Fatihah. Lepas tu baca surah Baqarah, akhir surah Baqarah, baca situ.